Hai, jadi hari ini gue pengen swab antigen buat persiapan magang bareng teman-teman gue. Jadi saksikan aja ya guys. Oke guys, gue sekarang udah selesai mandi dan sekarang tinggal preparing barang-barang apa aja yang mesti gue bawa. Jadi ini barang-barang penting yang mesti gue bawa. Ada masker, ada earphone, ada charger, dan dompet. Dan kemudian juga setelah barang-barang penting udah gue siapin, sekarang kita bakal ngucapin selamat tinggal ke sobat kita. Kon, gue cabut dulu ya, mau swab. Dadah. Dadah, Kon. Jadi sekarang gue udah di UP dan lihat nih teman-teman. Gue lagi nungguin temen gue si Kodich. Jadi dia masih di perjalanan. Kita doakan supaya dia sampai dengan selamat ya teman-teman. Oke. A few inches later. Kebetulan ada Kodich. Cantik banget nggak teman gue teman-teman? Lu masuk vlog gue lagi, Dij. Say hi dong. Pernah? Bangget. Hai. Nih, ini teman gue yang paling cantik. Halo. Oke nih. Selesai gue. Lalu udah kelar. Ya Jan, gue mau ngerekam lu semua. Ya, ngerekam lu deh. Ya. Ya, mereka udah swap. Lu suruh duduk deh. Tambah babi gue. Stok gitu. Serius? Jadi gini, terus lu duduk kan? Bikin tuh. Enggak. Lu pada mau nakut-nakutin gua. Enggak beneran. Sumpah. Gede-gedein. Ini biasa sakit sini. Suruh duduk dari depan. Gimana? Minta Bapak Bibu tadi. Duduk. Masuk. Iya. Gua enggak napas dulu ya. Lu enggak pakai wabak lu. Mau ada tidak? Ngomong gitu. Kayaknya lu pelan-pelan deh, Sal. Bapak turun dulu. Udah pernah dong, santai-santai. Udah sama beda. Ya, udah beda. Gua makan ya. Lu kan pernah ya bukan di sini. Entar lu nanya. Lu kena sana. Saya gua makan. Sini lagi. Kan situ aja enak. Gue lagi nge-vlog dah. Itu masker abis gak? Oh iya, mau. Gue mau masuk udah vlog dulu dong. Enggak. Iya. Halo guys. Jadi kita mau swab, tapi tinggal gue sama Kodich yang belum karena kita telat. Yaudah. Emang sakit ya? Edi, takut gue lagi. Gue takut jadi ya. Oh udah. Iya gue. Tenggung jangan direkam deh gue takut. Gimana? Biar kelihatan ini sehat, protokol kesehatan. Iya betul. Gimana perasaan lu tadi setelah? Sakit banget, padahal gua waktu itu pernah, cuman ga sakit. Cuman ini kayak ditutup kayak. Iya parah guys, nyampe Kodich sampai keluar air matanya. Padahal air mata Kodich mahal. Ini gantiin, ga tau mau review dong. Itu udah ngerekam belum? Udah. Jadi gimana pas reviewnya tadi? Parah, gue dicolok kayak pakai korek kuping dicolok dalam. Coba liat hidungnya. Gak ada kuping. Jadi gimana? Jadi, tapi gue nggak mau lagi. Gue nggak mau di sini. Sakit banget ya. Nih guys, di sini kita meskipun murah tapi sakit. Iya meskipun murah sakit. Sakit banget. Bentar lagi deh. Ya udah, kita pergi. Kita mau pergi dulu ya guys, mau ketemu teman-teman kita. Dadah. See you. Ini udah rapi. Yang ini udah boleh dipost. Enggak tahu. Halo guys. Gimana sih gini? Kayaknya ada kertas lagi. Wih, tangan gue nutupin mulu dah. Salah, lu megangnya on. Halo guys. Jadi kita lagi di kopi apa nih? Nationalis. Gila. Jadi kita udah selesai nih, kita pengen menghibur hidung kita yang disakiti sama abang-abang tadi. Iya, abang-abangnya gue pikir baik. Parah banget ya. Tau gak guys, masa abang-abangnya nyakitin perempuan cantik dia? Duh, gue tau. Lu jangan dipus. Gue gak pede. Gue kan cantik selalu. Iya, teman gue ini dia cantik selalu. Dan kita masih menunggu, berapa teman kita lagi?
Lu lupa teman kita ada berapa? Ada 3 yang janjian sama kita. Nanti 2 lagi nyusul kayak Wilda sama Beth. Emang Beth datang? Datang. Ya, aturan gue bawa bajunya juga ya? Bajunya Wilda juga belum gue balikin. Astaga. Aldo tuh kamu jembat juga guys. Belum dibalikin sampai sekarang kan udah setahun deh. Belum ya, akan gue balikin. Bukan enggak. Minjemnya setahun gak dibalikin. Lama. Ih, mata gue sekarang jadi gitu ya tuh. Gara-gara begadang gak sih? Hmm. Mata gue juga. Kau tuh tua banget dok. Hmm? Kau tuh tua banget. Enggak. Tiba-tiba nonton TikTok ya? Hmm? Nonton TikTok. Gue ada liat TikTok. Terus tiba-tiba ada tukang ojek yang ngomong kayak gini. Mbak, muka saya tuh babai face. Babai face kata dia. Babai face apa? The best kata dia. Bukan, babai face. Babai apa? Nih, babai face. Apa tuh babai face? Iya, ada orang yang saya mukanya babai face. Aduh, itu apa sih namanya kata dia gitu. Tukang ojek gitu. Apa sih pak the best, mukanya the best, bukan kata dia gitu, bukan, terus apa itu loh muka yang mirip kayak bayi, baby face gitu, kita ngomong mama dia bilang baby face gitu. Jadi, jangan salah guys ya, kalau kalian muji cewek kalian bilangnya baby face ya, bukan babae face. Gimana yeah, gimana yeah. cerita penthouse gimana? Penthouse itu cerita tentang satu keluarga di mana semuanya bejat. Lihatnya kemana sih? Ke sini atau ke sini? Ke sini. Oh, jadi penthouse. gimana ceritain soal penthouse? Tapi jangan spoiler nanti orang-orang pada ini. Foto dulu kemarin. Hmm. Kita mau ngabarin teman kita dulu. Gimana penthouse itu cerita tentang satu keluarga di mana keluarga itu benar-benar kaya hewan sekali. Kaya apa? Hewan. Oh, kaya hewan kan? Kan boleh ngomong kasar kan kalau di kita pulang nggak boleh kan? Nggak boleh. Kaya hewan. Hewannya nggak spesifik. Iya, kayak itu benar-benar ternyata tuh jadi tuh ini melacak satu pembunuhan di mana tuh benar-benar akhirnya tuh orang yang nggak disangka-sangka yang ngebunuh. Itu makanya biasanya tuh orang yang paling dekat sama kita itu yang bakal mematikan kita sendiri. Itu ada di dalam penthouse. Oh, di film penthouse aja ceritanya. Itu kayak Vagabond gak? Mirip gak? Atau lebih menyebalkan? Kan ke Vagabond juga rada nyebelin. Tapi itu tentang keluarga gitu loh, dok. Oh, bukan kayak perang. Tapi capek gak sih dengan gitu? Enggak sih. Sebenernya enggak juga sih. Ngobrol tapi sambil megang kayak dengerin ya. Sok tau gue gede banget. Lo bukan kita dong di sini. Lo pernah nggak sih kayak datang ke tempat? Gue tahu apa sih? Ini pasti gara-gara gue, bener gak? Gue kayak gue pengalir rezeki orang gitu. Kayak lo beli di tempat orang yang sepi gitu. Pas lo datang kok ramai gara-gara gue, pasti ya. Gue dulu waktu ngekos gitu ke Warbil kan, sepi banget nih. Gue datang. Ih rame loh. Oh jangan gara-gara gue ya. Ih gue gara banget. Tapi gue juga gitu sih sebenarnya. Dulu sepi-sepi. Emang sekarang kagak? Enggak. Sekarang mungkin aja juga gitu di. Lu jangan masukin ke YouTube ya. Kenapa emang? Ini gak penting. Iya sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini yang keren-keren kita aja. Kalau gue post gimana? Gak apa-apa juga. Tapi ya siapa yang mau nonton gitu. Mungkin ada yang nonton sih. Yang nonton tuh Ojan. Oke, Ojan komen ya Ojan. Berarti gue juga nonton. Iya, lu nonton. Oke, kadang-kadang gue ngeliat view gue misalnya 24. Apa janjian teman-teman kita tapi nonton 2 kali kali ya? Emang bisa gitu kalau nonton 2 kali bisa kehitung lagi. Hmm. Oh, gue nonton lo terus deh biar lo dapet duit banyak. Iya, nanti gue beliin lo sepatu. Ukuran kaki lu berapa nih? Tunggu, gua mau nyatet dah. Gua lupa mulu. 45. Serius? Bohong lah. Gua soalnya 44. Berapa ukuran kaki lu? Tebak. Ini sensitif ga kalau cewek? Enggak lah, apaan sih? Yang sensitif berat badan? Gue juga kalau gua. Kalau gua, beda ya orang. Kadang tuh orang biasanya sensitif tuh tentang keluarga. Cuman gua santai aja. Cewek. Yaudah, ukuran kaki lu berapa? Tebak, kalau gua nyuruh tebak. Gue tebak ya, 41. Salah. Kegedean ya? Salah pokoknya. Oh salah. 39. Boleh, bener. Bener kan? 39-40 sebenernya. Emang kalau misalnya cewek
ngambil harus ngepas 39 atau harus ngambil 1 di atas? Itu sebenarnya nggak bisa dikategorikan sebagai cewek cowok gitu. Maksudnya pemikiran kayak gitu nggak bisa dikotak-kotakan gitu loh. Ya itu ke personalnya masing-masing lagi. Kayak kalau gue nyarinya yang mendingan yang longgar, satu nomor. Tapi kalau saudara gue enakannya yang pas daripada longgar gitu. Sebenarnya bukan yang kayak kalau cewek harus kayak gini gitu, bukan mengkotakkan seperti itu, ngerti gak lo? Ya gue kira enggak sih, gue kira bukan ke personalnya tapi lebih ke produknya. Kayak misalnya produk cewek tuh lebih mending kayak ngambil satu, tapi kalau cowok tuh mending ambilnya kurang dari satu gitu. Emang iya kalau cowok? Nah, enggak, lebih juga sih. Gue tau tau ya. Ini gak jelas banget. Kayak mau nyari, mau bridging tapi gak nyampe. Ini becek banget sih. Tapi kayak gitu tau. Enggak, gue emang kayak... lo misalnya nih, ukuran lo 44, lo ngambil 43. Iya. Iya. Enggak, gue kalau 43 ngambilnya yang slip on. Oh. Kalau 44 itu berarti itu kategori sepatunya yang kayak gimana? Bener gak gue? Tergantung kategori sepatunya kan. Ya, tapi rata-rata mah kalau orang tuh pasti nyari yang pas gak sih? Enggak tahu. Pasti ukurannya enggak beda jauh. Kalau enggak 39 40 udah gitu aja. Kalau gue kadang kan ada orang pakai 38. Dia bisa pakai 37, bisa pakai 38, kadang pengen 39 pakai 39. Gitu enggak sih sebenarnya? Kali ya. Ya berarti lu lebih prefer 39 atau 40? 40 lah. Berarti ya, kalau ada paket datang ke rumah lu terima ya. Kalau paketnya duit enggak. Enggak, paketnya sepatu. Sepatu apa? Lu tahu gak kesukaan gua? Gak tau lagi. Lu sukanya warna hitam ya? Hitam. Dia tuh sukanya warna hitam, gelap-gelap. Tapi kebetulan lu hari ini make kerudung sama apa namanya? Outfitnya warna kesukaan gua, Dich. Oh iya, krem. Gua sebenernya gua suka warna biru. Tapi sekarang ini gua lagi suka pastel-pastel gitu. Pastel. Gua suka pastel. Gua suka pastel. Enggak sih, gue suka lo. Ini parah banget ya. Lu belajar dari siapa di gombal kayak gitu, Dich? Gue punya gombal deh. Tapi gue lupa, gue tuh semalam udah nyiapin antar gue pengen gombalin Aldo, gue bilang gitu. Eh, Dich, beneran, Dich? Jadi kalau ngelawatnya, udah basah. Udah nyampe tau hasilnya sih. Jadi gue gue positif gak ya? Coba lu cek. Yaudah deh guys, gue mau ngecek dulu ya guys. Dadah. Akhirnya, hah? Dalam gak? Dalam, dalam banget ya. Ini teman gue Bimo. Dulunya di vlog gue rambut dia kuning kayak bule, sekarang udah enggak. Sumpah, gue dicolok keluar ke mulut. Colokannya. Dari ya. Tau lu ya? Kenapa? Masukin nih, ditarik. Kira-kira seriusan? Iya. Segede apa? Segede banget. Segede apa? Ini malu-maluin banget. Ya gak apa-apa sih namanya. Namanya di hidung gak salah. Iya, namanya di hidung ya. Colok-colok kan di hidungnya. Misalkan hidung lo nih ya, hidung lo nih. Ini nih. Hidung gue sedotan apa ini? Inilah gimana sih? Ini handphone. Semoga negatif. Ada apa nih? Gue ini ya. Semoga negatif. Ini positif. Oh, anjing di kamar tiga. Lo. Ada gue yang sebanyak hari ini. Tepis cok, guys. Ini dulu. Lu ngapain di mana? Di mana lu? Tanah. Oh, buat banget. Hah? Lu gila ya? Lu cepat ya, saking cepat ya. Nih, masuk ya. Ini dong ini. Strategi ini dulu. Ini gini. Biru semua.
semua. Biru semua loh. Sinting ya. Penyakit ini kata gue. Udah menang lagi berdua. Tinggal mereka bertiga. Eh mereka berdua. Duel. Duel lu dong. Ojan tuh tampaknya doang polos. Sebenarnya dia tuh bandar togel. Gue namanya Ojan, bandar togel. Jan, kelihatan deh gue kan dulu, Jan. Anjang, padahal ada tekan banget mau disuruh. Mau nyambung. Berpikir, begitu juga dengan dia. Salah, Udin. Berpikir. Iya. Ya, kalah lagi. Plus 4 endingnya. Ending yang sangat membagongkan. Bagongkan. Ano? Oh. Dikitkan ganti warna. Ayo. Ano ke? Anjir, berkala gua. Sinting. Bisa ngomong. Kalau kalah nih gak gua rekam, gua hapus. Ayo. Gua udah nge-gym. Lo nge-gym dimana, Bim? Gak nyari ya. Jadi dia nge-gym nih, jadi jago pesapnya tuh gampang. Oh, 5 doang ya? Itu yuk. Guys, jadi gue hari ini masih unbeaten, masih gak terkalahkan. Lu kalah pertama kali. Hah? Lu kalah pertama kali. Emang pertama kali gue kalah? Iya, yang lu itu mau main itu lempar-lemparan, bukan main Uno. Beda. Gue belum kalah main Uno, masih gue unbeaten. Ojan loser ya? Ini 4 orang ini loser. Ini gue sama dia doang nih yang kagak kalah. Gimana banget ya? Abis ini gue kalah, takut banget deh. Jumawa tuh bikin gue jantungan. Teman gue mau balik, Wildan. Any last word, Peaches? Hah? Any last word? Love you, mother father. Mother father ya? Mother father. Gak boleh ngomong kasar. Dadah Wildan. Dadah. Dicuekin. Anjas. Galau banget kayaknya. Anjas. Jangan lupa saksikan vlognya Aldo. Yoi. Channel Aldo Tamaru. Yoi, mantap. Promo lah, promo channel lu. Juan Safara. Guys. Ya guys, kita mau ke Taichan. Wow. Ternyata ini tempatnya guys. Apa? Hai. Youtuber. Iya, nanti kita udah datang. Bentar ya, gua. Tuh juga ada spesial lagi. Tuh. 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 Gue cuma beli 5 karena gue udah agak kenyang. Dan kita bakal mencobanya. Coba kita lihat rasanya enak tidak. Akhirnya ada sambalnya juga guys. Sambalnya ada warna coklat, ada warna merah. Ini pedes-pedes, ini manis sendiri, aduh. Makasih. Ini punya gue nih. Coba kita rasakan tanpa sambal. Hai guys. Hai guys. Apa-apa sih?
suka lah. Gak enak loh. Jadi belum aja. Apa bedanya sama sate biasa? Kayaknya sama aja deh. Ininya soalnya direbus tuh. Kalau itu kan dibakar dulu. Oh ini direbus? Ini direbus, abis itu dibakarnya. Ngerti gak? Mana sambelnya? Kurang gak sih? Iya kurang ya, kayak air doang ya? Enak sambal mangga ya dong? Iya yang mangga enak banget. Habis banyak gua. Lapar ya. Terus malah lapar diri. Wah, masih lebih the best. Tapi namanya Kodich, tapi enak sih. Tapi wah, itu enak banget. Aduh. Gila. Mantap banget guys rasanya. Mantap, mantap. Gimana Dich rasanya Dich? Enak banget guys. Enak banget ya guys ya. Gila, mantap gak rasanya Ju? 1 dari 10. KKM ya? Hah? KKM. Untuk, tapi gak remedial lah. Guys, temen gue nih TikTokers, lu follow ya. Juansa, Juansa hahaha. Lu harus ngeliat apa akun TikToknya. Udah berapa Ju sekarang followernya? Masih 300. Tapi like-nya doang, like-nya berapa? 9.000 ya? 9.000. Ah gila, lu harus nge-follow dia ya guys. Ya gue emang kalah lu. Berapa nih? 3.000 kayaknya. Enggak, maksudnya likes gue cuma 3.000 doang. Kalah lo Dich. 9.000. Ini juga nih TikTokers. Bucin guys TikToknya. Iya. Bucin ya. Dia balikannya aja TikTok lo. Gila gara-gara TikTok guys. Gara-gara TikTok. Udah ada pawangnya, gak usah diganggu. Jangan ganggu aja ya guys. Walaupun dia ganteng. Oke guys, kita udah selesai. Hai, lihat kok Dich. Kita sudah selesai dari mana Dich? Dari Sate Taichan. Sate Taichan Kas Uda. Depok. Iya Depok. Nih guys, kalian bisa kunjungin Sate Taichan Kas Uda. Kalau Uda itu Padang ya? Iya, ini yang punya orang Padang. Oke. Padang, Padang. Oke. Dan kita bakal pulang guys. Dadah. Oke. Hai guys, sekarang udah ada di Sabeni. Tadi aku habis makan burger juga. Burger apa namanya? Burger bener tuh enak banget dagingnya. Kalian harus cobain. Terus sekarang kita mau berpisah. Iya, gue mau berpisah sama Kodich. Say bye bye dong Kodich. Dadah ya Kodich. Terus tinju. Apa lagi? Oke. See you. See you ya Dich.